Butet semua. Hari ini Mak Butet mau bikin bakpao lagi ya. Tapi hari ini Mak Butet membuat bakpao yang bulat aja ya. Biasanya kalau kita membuat bakpao itu, masalahnya itu sering mau ada berkerut, tidak cantik, kulitnya seperti kulit jeruk begitu ya. Dan lebih buruk lagi, hasil kalau kita bikin bakpao yang bulat itu bisa lebih nampak tidak cantiknya. Kalau kita bikin yang bunga itu lebih tidak nampak ya. Nah, jadi di sini Mak mau mengajari cara membuat bakpao yang bulat tapi mulus. Nah, di sini Mak mau kasih tahu dulu bahan-bahannya ya. Di sini ada bahan untuk kulit dan bahan untuk isi. Untuk kulitnya kita pakai tepung terigu serbaguna ya, dan untuk pengembangnya kita pakai yeast yaitu ragi roti dan baking powder ya. Kemudian untuk isinya Mak pakai daging babi cincang, mau pakai daging ayam cincang, daging ayam suwir itu juga boleh ya. Terus Mak kasih bawang bombay cincang nih, satu biji bawang bombay. Nah, kalau punya daun seledri, kasih daun seledri ya sedikit. Ini dagingnya setengah kilo ya. Dan ini penyedap, merica, garam. Ini daun bawang, karena Mak gak punya seledri, Mak ganti aja dengan daun bawang ya. Dan sebagai pengentalnya itu corn flour atau tepung maizena. Kemudian kita pakai sweet soy sauce yaitu kecap manis dan kecap asin. Kalau punya saus hoisin, mau pakai saus hoisin boleh ya. Supaya aromanya wangi, kita pakaikan sedikit bumbu ngohyong ya. Ayo kita langsung aja membuatnya, kita langsung membuat isinya dulu ya. Jadi isinya itu perlu kita tumis, kemudian kita dinginkan, baru kita isikan ke kulitnya. Jadi kita panaskan dulu sedikit minyak goreng ya, untuk menumis dulu. Jadi minyaknya nggak usah banyak-banyak ya. Nah, kita goreng dulu sedikit bawang putih ya. Bawang putih itu dalam masakan Cina itu standar lah ya. Kita masukkan bawang bombaynya ya. Setelah bombaynya layu, kita masukkan ya. Ini daging cincangnya, airnya nggak usah ikut. Setelah dagingnya agak seal gitu ya, kita masukkan sedikit bumbu ngohyong ya. Ini dikit aja, jangan banyak sekali, nanti bau ya. Kalau suka pakai penyedap, pakai juga sedikit penyedap ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Terus kita masukkan juga sedikit merica. Mericanya kalau Mak suka yang nendang ya rasanya. Dan jangan lupa juga masukkan garam. Lanjut masukkan kecap hitam, kecap manis. Kalau Mak ya, Mak suka kecap manisnya agak banyakan dikit, jadi warnanya hitam cantik gitu ya, dan rasanya juga manis gitu. Dan tentunya kita masukkan juga sedikit kecap, kira-kira aja ya. Nah, kalau suka hoisin ya, masukkan satu sendok makan saus hoisin gitu, itu juga enak. Tapi Mak nggak masukkan saus hoisin hari ini. Pakai saus tiram juga enak, mau pakai arak juga enak ya. Kecap ikan juga, jadi nggak suka hati. Jadi ini kita masak ya, sampai airnya nyusut. Dan ini kita tes dulu rasanya, jadi rasanya manis-manis gurih dengan sedikit aroma gohyong gitu, gak kuat-kuat sekali ya. Ini kalau airnya udah menyusut ya, tinggal dikit, jangan sampai kering ya. Kita kentalkan dengan tepung maizena. Ini tepung maizenanya sudah dilarutkan dengan air. Ini Mak pakai 2 sendok teh ya, jangan langsung dimasukkan sekalian, dikit-dikit masukkan sampai dia kental aja ya. Thank you.
jadi ini ya, kekentalannya seperti ini udah bagus ya. Kemudian nih spring onionnya atau daun bawangnya nih boleh dimasukkan, diaduk aja ya. Nah ini isian bakpaunya tinggal kita dinginkan, udah bisa kita isikan ke bakpao kita ya. Sekarang kita mau bikin kulit bakpaunya dulu ya. Ini ada 150 gram gula ya. Dan ini yeast ya, yeastnya ini satu bungkus cuma 7 gram ya. Jadi ini mak mau pakai setengah aja. Nih, kira-kira setengah bungkus gitu aja ya. Terus sisanya ini mak bantu dengan baking powder. Baking powdernya 1 sendok teh gitu ya. Nah, terus ini kita aduk. Bahan keringnya kita aduk dulu. Nah, setelah itu nih mak masukkan minyaknya ya. Kemudian air dimasukkan pelan-pelan. Nah, mesinnya kita jalankan pelan-pelan ya. Kira-kira seperti ini udah pas ya. Jadi untuk adonan bakpao itu, adonannya jangan terlalu basah. Kalau basah kita bentuk dia jatuh, dia miring kiri, miring kanan, terus bentuknya gak cantik juga ya. Tapi kalau terlalu kering itu nanti paunya keras juga. Jadi seperti ini udah pas ya. Lihat dia kalau ngaduk di mesin dia seperti ini. Nah, jadi penambahan air itu biasanya kalau 500 cc itu atau 500 gram itu dimasukkan, kita tahan kira-kira 2 sendok makan gitu ya, kita tahan. Lalu pelan-pelan, sebab beda tepung, penyerapan airnya itu beda. Jadi ada yang tepung yang nyerapnya lebih banyak, ada yang nyerapnya lebih dikit. Nah kalau udah kita masukkan semua juga terasa lebih terlalu kering ya. Kita bisa tambahkan 1 sendok makan atau 1, 2, 3 sendok teh gitu ya, untuk mencapai konsistensi seperti ini ya. Jadi untuk bakpao bentuk bulat ini kita nggak pakai nunggu ya, nggak pakai fermentasi 2 kali gitu ya, langsung aja, langsung eksekusi. Jadi ini kita bikin ya, bakpao tuh beratnya 84 gram ya. Nah ini udah 84 gram, ini sisa adonan jangan lupa ditutup supaya dia jangan kering ya. Nah ini adonan ini supaya mulus, ini harus kita muluskan ya sebelum kita eksekusi. Jadi harus kita muluskan dulu. Nah, ini kan mulus ya, terus kita rolling. Jadi permukaannya ini mesti mulus dulu, nggak boleh ada anginnya. Makanya kita langsung eksekusi ya. Setelah itu langsung aja. Ini yang cantik ya di luar. Terus kita beri isi. Kemudian kita langsung pelit aja ya. Nah ini jelek di bawah ini nggak apa-apa ya. Di bawah kan nggak nampak ya. Kemudian nih atasnya nih mesti kita bulatkan ya, kita bulatkan cantik-cantik. Bentuknya jangan gepeng ya, ini mesti bulat naik ke atas gitu, mesti menjulang. Nah kalau udah cantik menjulang bulat ya, kita beri kertas di bawahnya. Nah ini udah langsung bisa kita masukkan ke steamer basket kita ya. Nah jadi ini sisanya langsung kita eksekusi aja sampai habis ya. Jadi ini mesti kita cantikkan dulu kalau mau bikin bulat. Ini ya, mesti kita rolling juga ini supaya dia cantik ya. Yang penting itu jangan ada anginnya ya. Nah, ini yang cantik. Langsung aja.
Nah, jadi ini bakpaonya udah kita bungkus semuanya ya. Kita masukkan ke steamer kita ya. Lalu kita biarkan sampai dia mengembang 2 kali lipat. Itu ada patokannya, ada standarnya. Tes tusuk segala macam tuh udah ada di video sebelumnya ya. Ada di full playlistnya channel Mak Butet ya. Nanti Mak Butet kasih linknya di kotak deskripsi ya. Nah, ini kita tunggu sampai dia kembang, lalu kita kukus ya. Bakpaonya udah mengembang besar sekali ya. Ini udah bisa kita kukus sekarang. Jadi ini kita sekarang sedang mempersiapkan air panasnya. Ini airnya udah mendidih ya. Yang perlu diingat, dandangnya jangan diisi dengan air terlalu banyak ya. Jadi airnya kira-kira cukup untuk menyetim pau kita sekitar 20-25 menitan gitu ya. Kalau terlalu banyak nanti steamnya terlalu kuat, malah bakpao kita itu jadi pecah-pecah ya. Sebelum dandang dinaikkan, pastikan kecilkan api kompor ke medium sedang ya. Terus supaya uapnya jangan terlalu kuat, ini kita sisipkan sesuatu ya. Karena uapnya kalau terlalu kuat itu nanti bakpao kita juga pecah-pecah ya. Biar ada sedikit uap keluar, jadi uapnya nggak terlalu kuat dan apinya dikecilkan, jadi nggak gitu menggelegak airnya. Dan airnya diisinya cuman gak sampai penuh ya, dikit aja. Pokoknya tahan untuk steaman kira-kira 20 menit gitu ya. Udah bisa kita buka, kita cek dalamnya ya. Penuh dengan uap. Ini udah matang nih. Oke. Nah, ini dia ya bakpao kita yang udah selesai nih. Menu-menu semuanya ya. Nah, ini bakpaonya udah Mak susun, Mak dandani nih. Ini bulatnya, ini mulus nih ya. Nah, ini caranya, rahasianya udah Mak kasih tahu ya. Bagi yang kepengen belajar bakpao secara lengkap itu, di playlist itu banyak itu videonya. Lengkap dengan petunjuk di kotak deskripsi, dalam video, dan sebagainya. Tapi cuma untuk yang sabar aja ya, karena videonya panjang-panjang. Kalau gak sabar, jangan. Daripada mengomel, nanti Mak juga naik pitam baca itu komen-komen kasarnya ya. Nah, ini dia. Ini udah selesai ya.